Baik, teman-teman, selamat bergabung. Kita tunggu dulu teman-teman yang lain yang belum bergabung dengan kita ya. Sebelum kita mulai, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu ya. Boleh silakan teman-teman bisa dituliskan namanya siapa, kemudian dari mana saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Medan. Oh, ada dari Medan ya. Silakan teman-teman yang lain sambil nunggu mungkin ya, baru sekitar 30 orang yang bergabung. Masih banyak teman-teman yang belum bergabung dengan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Anita ya. Insyaallah nanti sekitar 5 menit lagi kita akan mulai seminarnya ya, sambil menunggu Ustadz Bian. Salam dari Riau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Riyadin. Ada Zidan dari Tangerang. Ya. Kita tunggu dulu ya, sekitar 50 orang yang gabung, nanti kita mulai. Ya, teman-teman mungkin ada sebagian yang masih sholat berjamaah Terawih ya. Nah, kita tunggu dulu. Ya, alhamdulillah. Oh, dari Jawa Barat ada juga ya. Dari Sofwan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil nunggu teman-teman yang lain dan juga nunggu Ustaz Bian, insyaallah nanti kita sama-sama akan dengarkan seminar pada malam hari ini. Sebelumnya ada yang sudah pernah ikut seminar di GPB Al-Quran atau mungkin yang pertama kali, boleh kita absen dulu ya. Yang pertama kali deh, yang pertama kali ikut seminar di GPB Al-Quran, boleh lambaikan tangannya. Nah, alhamdulillah udah mulai pada bergabung ya. Dari Karanganyar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman kita tunggu dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz Bian udah bisa bergabung ya. Insyaallah nanti bentar lagi kita akan undang beliau ya. Baik, teman-teman udah hampir 50 orang ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan tetap semangat walaupun dalam keadaan puasa ya. Alhamdulillah antusias teman-teman masih luar biasa ya. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah wa bi dzikrihi tanazzalur rahmat wal barakah. Wassalli wa sallim ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat wa ala alihi wa ashabihi dhawil karamati min yawmina hadha ila yawmil miqat amma ba'du. Baik teman-teman semua, selamat bergabung bagi para peserta seminar beasiswa online yang diselenggarakan oleh Gerakan Peduli Bahasa Al-Quran. Sebelumnya teman-teman, apakah suara saya sudah jelas? Bisa ditulis di kolom komentar ya. Ya, selamat bergabung, ahlan wa sahlan teman-teman yang sudah bergabung di live Instagram ya, seminar GPB Al-Quran yang mana pada malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang seputar beasiswa. Dan untuk malam hari ini kita akan fokuskan kepada beasiswa di Arab Saudi. Jadi teman-teman semua, alhamdulillah sudah jelas ya.
Nah, mungkin sudah lama ya, sudah hampir 1 bulan lebih kita gak ada seminar lagi, dan alhamdulillah sekarang kita bisa sama-sama bersua kembali. Mungkin bagi teman-teman yang sudah sering mengikuti seminar di GPB Al-Quran, insya Allah untuk malam hari ini kita khususkan untuk seminar beasiswa. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang setelah selesai kuliah ini atau setelah selesai sekolah ini ada yang keinginan untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri. Nah, insya Allah pada seminar kali ini yang diadakan oleh GPB Al-Quran ini, kita akan seminar selama 4 hari, teman-teman. 4 malam mungkin ya. Jadi, malam pertama itu insya Allah kita akan membahas beasiswa seputar Arab Saudi, ya, di kawasan Arab Saudi, yang insya Allah akan nanti disampaikan oleh Ustadz Bian. Nah, kemudian di malam berikutnya, malam besok, nanti beasiswa di Turki. Jadi teman-teman yang penasaran bagaimana supaya bisa kuliah di Turki, insya Allah nanti juga akan kita bahas untuk malam besok. Kemudian untuk malam berikutnya, nanti ada beasiswa di Sudan dan di Yaman. Nah, untuk malam terakhir, nanti di tanggal 11 itu, kita akan beasiswa seputar beasiswa di Mesir. Nah, makanya untuk malam ini kita akan fokuskan pembahasan beasiswa di Arab Saudi. Baik, mungkin sebelumnya, untuk tema malam hari ini, pada malam hari ini, yakni bagaimana menembus kampus impian dengan beasiswa. Mungkin saya akan sedikit membacakan sedikit CV dari pemateri pada malam hari ini yang luar biasa ya. Yang mana beliau itu bernama Ustadz Bian Aqila Ramadan. Ya. Beliau, saya akan bacakan riwayat pendidikannya. Beliau MTs di Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan. Nah, kemudian juga MA-nya masih sama di Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan. Kemudian dilanjutkan kuliah atau idat bahasa di Lipia. Nah, kemudian setelah itu baru beliau melanjutkan pendidikannya di King Saud University. Nah, makanya nanti siapkan sama teman-teman mungkin catatannya atau siapkan simak dengan baik-baik bagaimana sampai beliau itu sampai bisa sampai ke Arab Saudi kuliah di sana. Nah, makanya boleh nanti persiapkan pertanyaannya. Nah, kemudian juga beliau juga aktif di salah satu organisasi, di banyak organisasi yang mana beliau pernah menjadi Kadip Humas PPMI Riyadh itu di masa jabatan 2015 sampai 2016. Nah, kemudian juga sudah menjadi Kadip Media Informasi PPMI Riyadh di masa jabatan 2016 sampai 2017. Kemudian dari 2017 sampai 2019 itu beliau menjadi Ketua PPMII Arab Saudi. Nah, ini suatu kehormatan, suatu penghormatan luar biasa beliau bisa bergabung dengan kita. Yang mana kemudian juga beliau menjabat menjadi Majelis Syura PPMII Arab Saudi di tahun 2019 sampai 2021. Nah, itu mungkin ya. Kemudian aktivitasnya beliau sekarang itu menjadi mahasiswa di Universitas King Saud di Riyadh, kemudian juga menjadi pembimbing tahsin dan bahasa Arab untuk anak-anak Indonesia yang di usia sekolah yang berada di Riyadh. Nah, itu mungkin aktivitas yang beliau sekarang laksanakan seperti itu. Beliau lahir di Jakarta tanggal 10 Februari 1996. Kemudian juga kuliahnya mengambil jurusan di Rosa Islamiyah, Tafsir dan Hadis. Nah, mungkin tanpa berlama-lama ya, kita akan langsung undang beliau. Mudah-mudahan masih udah ada ya, alhamdulillah udah ada. Akan berdurasi kurang lebih 1 jam. Ya, akan berdurasi 1 jam, di mana 30 menitnya itu nanti akan penyampaian dan 30 menitnya lagi kita akan ke sesi tanya jawab. Baik, kita tunggu, mudah-mudahan sudah bisa bergabung dengan beliau ya. Mudah-mudahan sinyalnya juga tidak ada kendala karena beliau itu sekarang lagi di Arab Saudi, di Riyadh. Nah, tadi saya sempat komunikasi bahwasanya beliau itu sekarang di sana jam 16.40, ba'da asar ya. Nah, kita tunggu dulu, mungkin masih ada kendala sinyal ya. Nah, bagi yang mau bertanya, jadi nanti itu ada durasinya itu 1 jam, di mana 30 menit pertama itu untuk pemaparan pemateri ya, bagaimana seputar kuliah di sana, tata caranya bagaimana,
tips dan triknya bagaimana. Nah, kemudian nanti sisanya itu akan kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Nah, nanti untuk sesi tanya jawab, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Ya, bisa teman-teman tulis di kolom komentar, dan nanti insya Allah saya akan bacakan dan akan dibalas atau akan dijawab langsung oleh beliau. Ya, kita coba undang lagi. Mudah-mudahan bisa ya. Nah, assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Lagi di jalan tadi ya? Iya, lagi jalan. Enggak, bentar lagi nyampe. Masya Allah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sinyalnya gak ada kendala dan alhamdulillah sekarang udah cukup jelas sih. Tadi Ya. saya sudah sampaikan bahwasanya mungkin seputar CV dari Antum dan mungkin untuk teknisnya, insya Allah kita untuk seminar ini kurang lebih 1 jam, mungkin nanti setengah jamnya bisa untuk sesi penyampaian materi atau misalkan seputar di Madinah nanti kayak gimana atau di Mekah, dan nanti sisanya kita akan gunakan untuk interaktif antara peserta dengan Ustadz, seperti itu. Itu mungkin tadi. Nah, mungkin bisa nanti Ustadz perkenalkan mungkin lebih detailnya ya, barangkali teman-teman nih banyak yang pengen tahu juga lebih kenal lebih dalamnya lagi tentang Ustadz, dan mungkin nanti juga tadi yang ingin kita tanyakan itu sebenarnya bagaimana gitu ceritanya awal mulanya sampai Ustadz itu bisa sampai kuliah di sana seperti itu, dan apa yang dirasakan atau misalkan keutamaan apa yang Ustadz rasakan bisa kuliah di Arab Saudi dibanding dengan negara-negara lain seperti itu. Oke, baik teman-teman. Oke, masih ada kendala ya teman-teman. Kita tunggu dulu. Nah, bagi teman-teman mungkin yang belum tahu, yang baru bergabung apa itu GPB Al-Quran. Jadi GPB Al-Quran itu adalah suatu komunitas di mana, oh bentar, ada pesan dari beliau katanya. Oh ya, beliau lagi masuk parkiran dulu, kita tunggu ya. Nah, jadi GPB Al-Quran ini suatu komunitas di mana mewadahi, tujuannya itu mewadahi bagi teman-teman yang ingin belajar Al-Quran, kemudian belajar bahasa Arab, dan juga event atau acara rutinan kita itu yakni seminar ini. Seminar tentang Al-Quran, seminar tentang bahasa Arab, dan sebagainya. Nah, apa itu GPB Al-Quran? Sebenarnya singkatan dari Gerakan Peduli Bahasa Al-Quran. Jadi kita fokus di 3 hal itu. Kita alhamdulillah sudah mengadakan kelas pembelajaran Al-Qur'annya dari mulai dasar, dari mulai tahsin, kemudian ada tahfidz, ada qiraah sabahnya juga, ada matan tuhfatul atfal, kemudian juga ada sampai sanadnya juga. Dan kemudian kalau bahasa Arab, kita mulai dari kelas mubtadi, kemudian mutawasit, dan ada kelas mahir. Alhamdulillah itu semua sudah kita laksanakan. Nah, seperti itu. Baik, mudah-mudahan sudah bisa tergabung lagi dengan beliau. Nah, kemudian sambil nunggu ya, kita bahas lagi tentang GPB Al-Quran. Boleh yang mau bertanya seputar GPB juga boleh ditulis di kolom komentar. Nah, kemudian sering yang nanya, kapan mulai pembelajarannya? Alhamdulillah untuk bulan Ramadan ini sebenarnya kita libur dulu untuk kelas Al-Quran dan Bahasa Arab, dan insya Allah kita akan mulai lagi nanti bulan Syawal. Dan alhamdulillah untuk pengajarannya juga, pengajar-pengajarnya alhamdulillah mereka yang sudah dari segi tahfiz mungkin yang sudah selesai hafalannya, kemudian yang tahsin juga alhamdulillah sudah mendapatkan sanad dan sebagainya. Insya Allah yang emang berkompeten di bidangnya seperti itu. Bahasa Arab juga alhamdulillah banyak pengajar-pengajar yang lulusan dari luar dan dalam universitas terbaik di Indonesia. Alhamdulillah ya, kita coba lagi ya. Mudah-mudahan beliau sudah bisa gabung. Dipersiapkan aja apa namanya pertanyaannya. Baik, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Afan ya, tadi apa namanya, mobilnya lagi masuk ke parkiran, jadi
agak semut ini. Ini juga ini mau masuk lift dulu, ya mungkin agak ini lagi Oh. nanti. Jadi ntar nggak apa-apa ya. Oke, baik, baik, baik. Baik. Mungkin saat sebelum masuk ke tema, boleh mungkin sambil antum perkenalan lebih lebih mungkin lebih apa namanya ya, lebih detail lagi. Mungkin dari teman-teman ada yang penasaran juga kegiatannya seperti apa sekarang, kemudian kuliahnya, jurusannya dan sebagainya mungkin. Sebelum nanti masuk ke tema, Tad. Mungkin bisa dibuka terlebih dahulu. Ya, tapi ini ya udah mau masuk lift, jadi Oh. ini aja dulu ya, dilanjutin dulu. Nah, misalkan lagi Oke, ya, okay, ada baik, baik, baik. laporannya, kalau Oke, ada, okay, kita tunggu ya. Oke, okay, izin mungkin bentar saya Mas, bentar. menyampaikan terlebih dahulu ke teman-teman ya. Oke, okay, baik teman-teman, itu mungkin ya. Tadi saya sampaikan sedikit tentang komunitas GPB Al-Quran itu sendiri. Nah, itu kemudian ada yang nanya nih untuk bahasa Arab menggunakan kitab apa. Jadi kita itu sempat ada untuk bulan kemarin kita ngadain seminar Nahu dan Shorof. Jadi emang difokuskan untuk pembahasan Nahu dan Shorof, kita menggunakan kitab Nahwul Wadhih, kemudian juga kita menggunakan Al-Muyassar ya. Nah, untuk Nahu Shorofnya. Nah, tapi untuk muhadasahnya, insya Allah kita langsung praktek dengan ustadznya dan kita kembalikan ke pengajarnya masing-masing. Biasanya ustadznya punya referensi kitabnya sendiri dan punya metodenya sendiri. Jadi kita nanti mengikuti pengajarnya dan itu juga nanti kita share untuk PDF-nya ke apa namanya ke teman-teman peserta itu mungkin ya seperti itu. Baik teman-teman mohon bersabar ya. Nanti tadi emang beliau lagi di lift katanya. Bentar lagi insya Allah nyampe ke rumahnya. Ya, nanti kita akan tanyakan bagaimana sih tip dan trik supaya bisa keterima di salah satu universitas yang ada di Arab Saudi. Banyak sekali ya universitas yang ada di Arab Saudi itu ada Universitas Islam Madinah, kemudian ada Ubul Qura, ada King Saud, kemudian ada Al-Qasim. Nah, nanti teman-teman bisa tanyakan. Karena beliau itu merupakan salah satu ketua PPMI Arab Saudi. Jadi, persatuan forum mahasiswa Indonesia yang ada di Arab Saudi itu, nah beliau ketuanya. Tapi di masa periode 2017 sampai 2019. Nah, makanya teman-teman, insya Allah beliau pasti tahu seluk-beluknya, bagaimana mungkin persyaratan, kemudian trik supaya bisa keterima di sana. Insya Allah kita akan langsung tanyakan. Kita tunggu ya. Mudah-mudahan sudah bisa kita sambung ya. Alhamdulillah udah yang bergabung sekitar 60 orang, 57. Ya, ini udah banyak yang nanya juga. Ada yang perdana juga mengikuti seminar di GPB Al-Quran. Alhamdulillah ya. Kita tunggu, mungkin masih ada kendala sinyal. Yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat bergabung. Insya Allah kita belum ketinggalan ya. Kita baru akan mulai untuk kuliah, untuk membahas tentang tema yang akan kita bahas seputar beasiswa di Arab Saudi. Baik teman-teman, saya juga mau nanya nih, kira-kira universitas mana yang teman-teman inginkan di Arab Saudi? Boleh, silahkan mau ke mana. Ini ada yang pengen ke Universitas Islam Madinah. Ada Faiz Sundawa. Kemudian mau ke sini teman-teman yang punya rencana ya. Nah, kita tunggu lagi ya. Mudah-mudahan sudah bisa. Karena mungkin beliau juga kita beda negara ya. Kita di Indonesia, beliau ada di Arab Saudi. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Gimana Assalamualaikum udah warahmatullahi udah aman insya Allah ya. wabarakatuh. Aman, insya Allah. Tadi lagi di, sebenarnya di jalan juga aman. Tadi cuma tadi pas masuk, pas banget, pas di ini mas apa? Pas udah kita masuk, pas mau masuk parkiran, habis itu pas parkiran juga mau naik lift gitu. Jadi Oh, Masya Allah. dulu di sinyal itu ya. Sekarang mungkin Ya. baru asar di sana tadi ya. Kita di Ya baru sini selesai. Udah selesai taraweh nih di sini udah mau jam 8:30. Nah, seperti itu. Jadi tadi mungkin langsung saja ya. Udah banyak teman-teman yang penasaran. Mungkin dimulai dari bagaimana
ceritanya atau kisahnya sampai antum itu bisa sampai kuliah di Madinah, bagaimana perjuangannya, kemudian juga mungkin apa namanya, apa yang dirasakan atau mungkin keistimewaan apa yang antum rasakan ketika kuliah di Arab Saudi ya dibanding dengan negara-negara lain. Dan mungkin yang terakhir, bagaimana nih tips dan triknya supaya bisa keterima di sana? Karena pasti ini teman-teman itu pada penasaran. Udah mungkin ada yang nyoba tes 1 kali, 2 kali, bahkan ada yang nunggu pengumuman 1 tahun, 2 tahun, tapi belum ada panggilan. Nah, Ya. bagaimana tips dan triknya? Seperti itu mungkin, insya Allah untuk waktunya kurang lebih 1/2 jam. Nanti kita sharing Oke. aja. Ya, mangga, Oke. waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu Waalaikumsalam. wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mungkin ini aja ya, apa namanya, lebih ke ngobrol aja atau segala macam. Misalkan ada yang mau tanya langsung aja nggak apa-apa. Jadi nggak seminar banget gitu. Oh iya. Ya, tadi mungkin diminta perkenalan sedikit ya. Meskipun tadi sih udah cukup sih perkenalannya. Ya, nama saya Bian Akil Ramadan. Ya, IG saya yang ini, IG saya. Saya kuliah, sebenarnya bukan, tadi disebutkan kuliah di Madinah ya. Enggak, saya enggak, kuliahnya di Riyadh ya, bukan di Riyadh ya. Madinah. Ah iya. Di King Saud University Riyadh ya. Jadi beda kota dengan Madinah. Bedanya berapa jauh jaraknya? Jauh jaraknya kurang lebih 900 km ya. 900 Oh. km antara kota Riyadh dan kota Madinah. Nah, Oh, kota Riyadh ini jauh. adalah ibu kota Arab, kerajaan Arab Saudi. Jadi pusat kerajaan itu ada di Riyadh. Bukan di Jeddah, bukan di Mekah, dan bukan di Madinah. Pusat kerajaan ada di Riyadh. Terus sekarang saya ada di, ya sudah lulus, hitungannya sudah lulus dari strata 1 di King Saud University, jurusan Islamic Studies atau Dirasah Islamiyah, konsentrasi tafsir hadis. Dan insya Allah mau mencoba untuk mendaftar, kalau misalkan nanti sudah dibuka kembali, mau mencoba untuk mendaftar ke magister di King Saud University lagi. Tuh. Lalu aktivitas sekarang, ya karena sudah selesai kuliahnya ya, dibilang nganggur nggak juga ya, nggak nganggur juga. Karena banyak aktivitas seperti halnya yang tadi sudah dibacakan, seperti halnya bimbingan baca Quran, itu apa namanya, teman atau ya pembimbing juga dalam dalam tahfiz Al-Quran beberapa anak-anak yang ada di sekitar rumah saya atau di Riyadh, di kota Riyadh itu sendiri. Terus apalagi ya, itu asal saya dari Bogor, asal saya dari Bogor, dan sudah berkeluarga, dan pengalaman organisasi tadi sudah dibacakan juga, tapi semuanya sudah lewat semuanya, jadi sekarang tidak ikut untuk PMI dan segala macamnya, sudah tidak apa namanya ada di dalam situ, hanya anggota PPMI Arab Saudi saja sebagai mahasiswa ya, mahasiswa yang masih aktif itu hitungannya sekarang. Nah. Seperti itu mungkin. Untuk lalu terkait apa lagi kira-kira tadi? Ini mungkin awal mulanya, Kak. Bisa sampai kuliah di sana itu seperti apa ceritanya mungkin, Ya. latar belakangnya. Latar belakangnya bisa kuliah di sini sebenarnya kalau misalkan dibilang apa namanya cara mendaftar segala macam ya, ini pengalaman ke Saudi itu untuk mendaftar itu sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali. Tidak perlu ada yang namanya tes, tidak perlu yang ada tidak perlu yang ada yang namanya ujian. Kita hanya mempersiapkan, ya itu mungkin yang perlu perlu usaha yaitu mempersiapkan berkas itu ya. Hanya mempersiapkan berkas, kita buka website online-nya, apa nama website online dari kampus-kampus yang ada. Misalkan kita mau ke daftar ke Universitas Islam Madinah, berarti kita buka website Universitas Islam Madinah. Kalau misalkan kita ke King Saud University, kita buka website pendaftaran King Saud University. Kalau mau ke Jeddah dan segala macam, kita buka website-website tersebut. Habis itu kita baca, kita lakukan pendaftaran gitu, mengisi formulir, mengupload berkas. Lalu setelah itu ya sudah, tinggal menunggu pengumuman apa namanya, apakah kita diterima atau tidak. Rata-rata pengumuman ini diumumkan kurang lebih dalam jangka waktu 1 tahun ya. Jadi dalam jangka waktu 1 tahun itu kita menunggu pengumuman apakah pendaftaran kita diterima atau tidak gitu. Nah, kalau misalkan sudah diterima, nah nantinya kampus-kampus ini memiliki tata cara atau prosedur masing-masing. Kalau misalkan kita sudah, kalau misalkan di Madinah
ada sudah apa namanya, ada teman-teman bisa buka IG PPMI Madinah, bagaimana kalau misalkan status mahasiswa diterima itu seperti apa. Nah, kalau sudah diterima nanti ada prosedur selanjutnya. Macam-macam, ada yang kampus kalau sudah diterima ya sudah tinggal berangkat langsung kuliah. Itu tinggal dan segala macamnya ngurus administrasi di sini langsung kuliah. Ada yang apa namanya berangkat ngurus administrasi, habis itu ada tes placement test lagi atau tahdid mustawa, apa namanya penempatan level bahasa Arab Dapat. kita ini di udah di tingkat mana gitu, kayak di King Saud University. Nah, itu kita akan ada placement test terlebih dahulu. Karena kenapa? Dari dulu pendaftaran untuk ke King Saud University itu masuknya lewat kampus bahasa. Jadi kita nggak langsung daftar ke strata 1 ya, untuk S1 ya, strata 1. Apa masuknya kita ke kampus bahasa, baru kalau kita selesai dari kampus bahasa baru kita mengajukan pendaftaran lagi atau mengajukan berkas lagi untuk ke jenjang S1. Dan itu tidak ribet ya, tidak maksudnya tidak apa namanya harap-harap cemas, karena kalau kalau nilai kita bagus antara ba ya paling apa minimal ba atau jim, insya Allah kita bisa melanjutkan kuliah di King Saud University. Itu kalau di King Saud University. Nah, kalau di Universitas Islam Madinah sekarang kalau misalkan sudah diterima itu dia ya apa namanya nanti akan ada tes kemampuan bahasa Arab gitu, yang digunanya untuk menentukan apakah si apa ya orang yang diterima ini pada level kemampuan bahasa Arab yang tinggi, sedang atau justru rendah gitu. Nah, itu beberapa itu gambaran ya apa namanya terkait bagaimana sih apa namanya bisa diterima di King Saud University. Nah, tapi mungkin kalau sampai ke tadi bahasa Arab mungkin agak jauh ya. Nah, pengalamannya seperti apa ya itu? Jadi cuma mengupload berkas, menyiapkan berkas, pertama menyiapkan berkas. Berkas apa aja sih yang disiapkan? Ya tentunya ijazah, habis itu transkrip nilai, habis itu juga dokumen-dokumen pribadi lainnya seperti halnya paspor, itu juga perlu dipersiapkan. Dalam mendaftar perlu adanya paspor. Ya, dalam mendaftar perlu adanya paspor. Terus apa namanya? Apa lagi ya? Rekomendasi mungkin. Kalau ya rekomendasi juga, tapi rekomendasi ini sebenarnya cuma untuk di Universitas Islam Madinah ya. Sedangkan kampus-kampus yang lain tidak membutuhkan rekomendasi. King Saud University nggak butuh rekomendasi. Jadi ya cuma berkas itu aja. Ijazah, transkrip nilai, pas foto, paspor, CV. Ya, CV juga. CV, jadi kita buat CV dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris. Ya, bahasa Arab lah lebih afdol karena kita daftarnya ke Ma'had Luwuh atau kampus bahasa Arab. Jadi, siapkan CV. Jadi, 5 berkas itu yang penting untuk kita persiapkan. Ya, kalau transkrip nilai dan ijazah kita dapatkan tentu dari sekolah setelah kita lulus dari sekolah. Paspor, ya tentu kita perlu buat dari sekarang gitu. Jangan mendekati misalkan kapan dibuka pendaftaran, kita nggak pernah baca, kita nggak tahu cara apa namanya berkas yang dibutuhkan, tiba-tiba kita belum belum siap paspor nih gitu kan. Akhirnya ya kita buru-buru untuk buat paspor tersebut. Bagi saya kalau bagi teman-teman memiliki impian untuk atau memiliki perencanaan untuk kuliah di luar negeri, perlu dipersiapkan paspor. Meskipun ya qadarullah misalkan ternyata kita nggak kemana-mana, nggak keluar ke negeri mana-mana, ya minimal kita punya paspor yang bisa kita gunakan suatu saat ada kesempatan untuk bisa belajar di luar negeri gitu kan, ya khususnya di Arab Saudi. Jadi paspor itu penting untuk dipersiapkan. Ya, prosedur pembuatan paspor itu bisa di searching sendiri ya di Indonesia ya. Nah, seperti itu. Jadi cuma daftar dan juga kalau misalkan melihat pengalaman saya, teman-teman jangan bisa mendaftar, cuma mencoba pendaftaran ke fokus ke satu kampus saja di Universitas Islam Madinah. Misalkan memang yang paling dikenal kampus yang di Arab Saudi itu ya Universitas Islam Madinah. Ya, akan tetapi sebenarnya masih banyak kampus yang lain yang banyak dan tersebar di Arab Saudi ini, ada kurang lebih 13 kampus ya. 13 ada kurang lebih 11 PPMI, 11 PPMI cabang yang tersebar di kota-kota yang ada di Arab Saudi. Baik itu Riyadh ya, Riyadh ya, bahkan Riyadh kadang orang pun nggak tahu Riyadh itu apa gitu kan, Riyadh itu kota apa ya. Taunya kalau Arab Saudi Madinah, Mekah. Kalau Saudi taunya kuliah di Madinah ya. Habis itu di situ ada Riyadh, ada Jeddah, ada Majma'ah, ada Damam, ada apa namanya Abha, ada Jazan, terus juga ada Taif,
ada juga Kosim, ada Kosim, terus macam-macam, ada banyak sebenarnya yang membuka pendaftaran untuk mahasiswa asing, ya, mahasiswa asing. Jadi bukan cuma Universitas Islam Madinah aja. Dan yang membedakan antara Universitas Islam Madinah dengan yang lainnya, biasanya itu cuma rekomendasi. Kalau kita daftar ke kampus yang lain, itu kita rata-rata nggak, bahkan nggak ada yang membutuhkan rekomendasi. Hanya Universitas Islam Madinah yang kita butuh cari untuk tazkiyah itu atau rekomendasi itu. Seperti itu. Nah, seperti itu sih kalau misalkan, nah, apa namanya, pengalamannya. Dan juga, kembali ke tadi, jangan pesimis, kita harus optimis. Kenapa? Mungkin bisa saja misalkan kita dalam pesantren kita atau sekolah kita ada orang-orang yang memiliki kapasitas bagus dalam hal akademik, misalkan dia sering ranking satu, jago dalam bahasa Arab, segala macam. Itu tidak menentukan orang bisa kuliah di Arab Saudi, karena sekali lagi yang dilakukan di sini adalah seleksi berkas, dan kita nggak tahu bagaimana seleksi berkas itu terjadi di balik layar gitu. Apakah mereka menyeleksinya seperti A, B, C, nggak tahu. Kita juga, kita melihatnya kayak abstrak gitu. Karena kenapa saya, sejujurnya kalau saya dulu pernah daftar ke King Saud University, pun teman-teman saya pun pada daftar ke King Saud University ya. Termasuk teman-teman yang ada di tingkat ranking 1, 2, 3, 4, 5, cuma pada daftar gitu. Ya saya agak rendah ya memang, tapi nggak rendah banget ya, pertengahan lah. Di antara teman-teman yang lainnya di waktu sekolah dulu. Ya, waktu sekolah dulu. Tapi ya, tetap kita bisa diterima ternyata. Dan teman-teman yang daftar yang lain, apa namanya, belum diterima gitu, belum diterima di kampus yang saya, tempat saya berdaftar itu, yaitu King Saud University. Artinya bagi teman-teman yang ingin mendaftar ke Arab Saudi, ya siapkan berkas, coba aja daftar. Misalkan ya rata-rata nilai yang dibutuhkan untuk ke Arab Saudi untuk daftar S1 ya, untuk daftar S1 atau daftar pra S1 atau itu apa, kampus bahasa itu minimal itu 8. Dan sering banyak pertanyaan, Kak, bagaimana kalau misalkan saya nilainya di bawah 8, rata-ratanya di bawah 8. Ya udah coba daftar aja, barangkali di situ ada keuntungan gitu, ada untung-untungan gitu, bisa dapat gitu, bisa dapat. Kadang juga ada, Kak, ada cerita, ada orang yang udah bertahun-tahun lalu daftar belum diterima, tapi ternyata ya 5 tahun atau 4 tahun kemudian dia baru diterima gitu. Entah ya, nyelip berkat segala macam, cuma nggak tahu gitu. Artinya ya berdasarkan pengalaman, coba mendaftar, jangan pesimis. Misalkan teman-teman saya yang jago juga pada daftar, nggak mungkin ya, nggak, belum tentu juga, belum tentu juga. Coba aja daftar, karena seleksi berkas itu dilakukan oleh pihak kampus dan kita nggak tahu bagaimana standar mereka bisa menyeleksi berkas-berkas tersebut gitu. Seperti itu mungkin pengalaman. Kalau dulu batas pengumuman berapa lama ketika antum ngirim berkas kemudian langsung ada pengumuman? Ya, batas pengumuman itu 1 tahun. Jadi saya daftar di itu biasanya ini udah mulai Syawal nih. Mulai Syawal, bahkan sekarang udah dibuka pendaftaran King Saud University tapi untuk jenjang diploma ya, untuk pelatihan pengajar bahasa Arab, yang di mana kalau misalkan di antara teman-teman ada yang menjadi guru-guru bahasa Arab dan ya apa namanya, itu bisa mendaftar untuk tingkat diploma di King Saud University. Ini lagi bukan lagi buka, ntar akan dibuka di bulan Syawal gitu, sedikit sebentar lagi seperti itu. Nah, itu pendaftaran itu diumumkannya selama setahun gitu. Selama setahun, jadi saya daftar ya kurang lebih habis Syawal, Syawal atau Zulqa'dah waktu itu. Pokoknya setelah lebaran lah hitungannya, setelah lebaran diumumkan kembali itu tahun depannya kalau nggak salah sebelum Ramadan udah diumumkan gitu kalau nggak salah ya. Jadi setelah Ramadan saya udah siap-siap untuk berangkat. Pokoknya atau setelah ya nggak lupa udah tahun 2014 dulu sih ya. Intinya pada bulan November tahun 2014 saya tiba di Arab Saudi gitu. Ya berarti kurang lebih bulan atau sebulan setelah itu diumumkan. Nah, seperti itu. Bahkan kadang bisa jadi lebih cepat gitu. Itu kadang ada keunikan di Arab Saudi ini, itu kadang nggak ada sesuatu yang nggak pasti. Kadang bisa diumumkan 1 tahun, ya rata-rata memang 1 tahun. Kadang bisa diumumkan pada waktu, suatu waktu misalkan lebih cepat daripada waktu yang biasanya gitu. Yang ya, biasa. Bahkan mungkin ada yang 3 tahun, 4 tahun juga ada mungkin ya. Nah, ada juga. Iya, betul-betul. Kadang juga banyak juga teman-teman yang emang udah lanjut kuliah di Indonesia, udah semester akhir tiba-tiba muncul pengumuman. Iya, ada gitu. Biasanya itu di Universitas Islam Madinah seperti itu. Iya, betul-betul. Nah, kemudian mungkin ini
yang dirasakan nih mungkin keistimewaan ketika kuliah di sana gitu dibandingkan dengan kuliah di yang lain di negara lain apa yang antum merasakan Ya, pengalaman tentu juga. kalau tentu kalau misalkan setiap negara ini memiliki apa namanya ciri tersendiri atau kelebihan tersendiri ya. Kalau di Arab Saudi sendiri, tentu yang paling masyhur kita ketahui kalau kita kuliah di Arab Saudi, kita memiliki kesempatan untuk melaksanakan haji dan umroh. Ya, minimal umroh kita bisa melaksanakan. Ya, ada yang bilang setiap hari, ya bisa aja setiap hari asal nggak capek. Yang dekat mungkin ya. Yang di Mekah gitu, yang di Mekah setiap hari ya bisa aja asal nggak capek aja. Ya, cuma kalau kita di Riyadh, di Madinah nggak mungkin kita setiap hari umroh ya, gempor juga pos kita kaki kita juga gitu. Nah, itu yang pertama dekatnya kita dengan lokasi dua dua tempat suci umat Islam yaitu Mekah dan Madinah. Umroh kita bisa lakukan kalau di luar daripada musim corona atau sebelum masih masa-masa normal sebelum corona kita bisa bebas untuk melaksanakan umroh masuk ke Mekah. Tapi dalam masa corona kita harus membuat appointment atau mau'id dulu untuk kita melaksanakan umroh. Lalu untuk haji ya ini biar ya tentu kita harus realistis juga. Oh enak ya bisa haji setiap tahun, enggak juga gitu kan. Ya kalau kita mau haji dari sini kadang nggak setiap tahun bisa haji juga karena untuk masuk ke Mekah pada ketika masuk musim haji bulan Zulhijjah itu kita perlu ada yang namanya tasrih atau izin untuk melaksanakan haji. Jadi nggak bisa setiap tahun kita melaksanakan haji kecuali kita apa namanya di tiap tahunnya itu ada jalur-jalur tertentu lah. Misalkan kita menjadi petugas haji yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia bisa jadi. Cuma kalau misalkan setiap tahun haji ya nggak bisa juga gitu ya. Ada tasrehnya, ada izinnya segala macam. Nah, itu pertama untuk keutamaan pertama, keuntungan pertama ketika kita bisa kuliah di Arab Saudi dan itu masyhur. Yang keuntungan apa kelebihan kedua adalah kuliah di Arab Saudi ini, kalau kita diterima, kita statusnya adalah penerima beasiswa. Jadi, orang-orang yang kuliah di Arab Saudi adalah semuanya adalah orang-orang yang menerima beasiswa. Ya, kalau misalnya tanya bagaimana caranya agar kita bisa dapat beasiswa di Arab Saudi, daftar. Ya, nah, kalau misalkan yang nggak dapat beasiswa, semuanya beasiswa. Ya, karena untuk kuliah di Arab Saudi, semuanya statusnya tanggungan Kementerian Pendidikan di Arab Saudi gitu. Jadi kita semuanya statusnya adalah penerima beasiswa Kerajaan Arab Saudi itu. Jadi beasiswa itu, beasiswa mencakup apa aja kalau apa namanya mencakup tempat tinggal seperti halnya asrama. Bagi kampus yang tidak ada asramanya pasti disediakan tempat tinggal untuk kita stay di situ. Jadi disediakan asrama lagi di asrama di luar kampus untuk kita tinggal gitu. Jadi tidak, kita nggak usah nggak kebingungan untuk cari tempat tinggal di mana. Pertama, kedua, apalagi dari beasiswa yang disediakan uang saku, ya uang saku yang setiap bulannya insya Allah cukup untuk kita apa namanya makan, membeli kebutuhan, membeli barang-barang apa namanya yang dibutuhkan untuk kegiatan perkuliahan, ongkos dan segala macam. Nah, yang ketiga, beasiswa apa namanya keuntungan yang lainnya adalah kesempatan untuk kita bisa pulang pergi mudik ke Indonesia di setiap tahunnya setahun sekali gitu, setahun sekali. Jadi udah kayak pesantren ya. Jadi setiap tahun bisa pulang apa namanya dalam jangka waktu sekali kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan bisa pulang ke Indonesia. Jadi kita bisa terus menyambung silaturahim meskipun kita sedang berada apa sedang menempuh kuliah di Arab Saudi itu. Itu mungkin dua mungkin kita bisa dapat. Mungkin yang ketiga ya meskipun yang ketiga bisa kita dapatkan di negara-negara Arab manapun, tapi ini ketiga mungkin salah satu keuntungan yang bisa kita dapatkan kalau kuliah di Arab Saudi adalah banyaknya masyayikh atau banyaknya syekh, banyaknya ulama-ulama yang bisa kita berguru kepada mereka-mereka itu, kita bisa belajar ilmu kepada dari mereka, talaki kepada mereka, bahkan mengambil sanad dari mereka, mengambil sanad apapun, baik itu sanad bahasa Arab, bahasa sanad apa namanya hadis Bukhari Muslim, sanad keilmuan yang lainnya gitu. Banyak apa namanya kesempatan itu bisa didapat baik itu di masjid-masjid yang memang diselenggarakan talim-talim bersanad seperti itu atau di masjidil
Masjid Masjidil Haram juga ada, Masjid Nabawi juga ada itu. Kalau tidak dalam masa pandemi ya. Tapi kalau masa pandemi ini ya, ya yang kayak gitu mungkin adanya online ya, online ada Online. seperti itu. Nah, itu mungkin kelebihannya. Oke, baik. Saat ini udah banyak banget yang nanya. Sabar teman-teman ya. Mungkin ini terakhir dan untuk pertanyaan dari saya. Ada gak mungkin trik khusus mungkinnya selain tadi pemberkasan dan sebagainya mungkin yang bisa antum jadi kasih wejangan lah untuk teman-teman yang lagi proses, lagi berusaha untuk Ya. bisa sampai ke sana. Ya, trik khususnya bukan trik khusus ikhtiar, apa namanya, bukan trik khusus yang perlu di ini. Trik khususnya adalah trik khusus banyak-banyak tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu trik khususnya. Jadi, kalau misalkan ditanya, bagaimana sih agar benar-benar kita bisa pasti diterima, ya itu sulit juga, karena sekali lagi pendaftaran itu diseleksi di balik layar dan kita kadang nggak tahu ya. Banyak-banyak berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak minta doa sama orang tua biar kita diterima. Dan bagi saya, trik yang kedua adalah kita kurangi harapan berlebih gitu. Suatu saat kita diterima, ya alhamdulillah, kalau nggak diterima kita bisa cari kesempatan lain atau merencanakan hal lain. Yang seperti halnya ada orang yang, oh, saat saya, kak, saya pengen banget kuliah di Arab Saudi, akhirnya dia nggak kuliah tuh selama setahun karena menunggu pendaftaran diterima. Ternyata pas keluar nggak diterima, sedang dia nggak belum ngapa-ngapain gitu. Nah, jadi perlunya kita yang mempersiap ya, membuat persiapan gitu, apa, punya harapan untuk bisa kuliah di sini ya penting, tapi membuat perencanaan itu jauh lebih penting daripada kita sekedar berharap gitu. Berharap. Jadi triknya itu adalah ya banyak-banyak tawakal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau ya, kalau Madinah ya, rekomendasi itu penting, cari rekomendasi yang kira-kira itu kuat untuk bisa kita diterima. Nah, tapi kadang ya nggak menjamin juga, karena ya semua, misalkan semua yang daftar menggunakan rekomendasi, ya kan nggak semua orang diterima. Misalkan ada 1.000 orang mendaftar, semuanya pakai rekomendasi, kan nggak semuanya diterima. Jadi ya banyak-banyak tawakal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tes tidak ada, banyakkan tes itu diadakan setelah diterima gitu. Tes penempatan ke bahasa Arab. Ya, itu sih. Oke. Baik, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Tawakal, kemudian berharap boleh tapi jangan berlebihan juga. Jadi terlalu berlebihan ada berita gak keterima nanti sakit hati kan. Sewajarnya saja mungkin ya sambil terus ikhtiar tadi kalau, gitu kalau, ya. Kalau sharing pengalaman juga, dulu saya sebenarnya nggak berharap banget untuk diterima King satu. Saya dulu di Lipi ya, di Lipi ya, pas saya, orang kalau misalnya dengar cerita kuliah berapa tahun, 4 tahun, kuliah berapa, di Lipi ya berapa, 7 tahun, wow, lama banget ya, karena dari awal banget saya dapat kesempatan daftar itu pas di Idatlugoh, persiapan bahasa. Tapi pas kayak King Saud buka, ya udah kita bismillah daftar gitu, bismillah daftar. Tapi ya itu, saya nggak ada harapan berlebih untuk diterima. Pas Madinah diumumkan, saya nggak diterima juga ya, ya, biasa aja gitu. Yang penting adalah perencanaan itu bagaimana gitu. Tapi setahun kemudian ternyata saya lagi apa namanya di kampus, tiba-tiba ngelihat ada orang nih yang nama-namanya ditulis A, B, Bian, kaget gitu kan. Ah, Masya Allah, bisa. Ya dalam artian, ya bagaimana triknya, ya itu banyak-banyak tawakal aja. Seperti itu. Oke. Baik, mungkin tadi kita langsung ke sesi tanya jawab ya, karena mungkin ya, udah boleh. Banyak teman-teman yang mau bertanya. Silakan teman-teman ya, sudah mulai dibuka pertanyaannya. Silakan bisa langsung tulis di kolom komentar, apapun itu seputar beasiswa dan sebagainya. Nah ini ada tadi nih, dari Yana Rumbati. Ini langsung ke masalah ini tadi. Katanya kalau yang sudah berkeluarga, untuk akomodasi apakah disediakan juga atau bayar sendiri mungkin? Ini mungkin berkeluarga dalam status yang masih kuliah mungkin ya. Dan kalau misalkan udah agak terikat dengan kampus seperti apa gitu? Iya, saya juga membawa keluarga sebenarnya di Arab, di Riyadh ini. Dan untuk membawa keluarga biasanya itu ditanggung dengan pembiayaan sendiri ya. Tapi ada juga kampus, khususnya misalkan sekarang kita bahas soal tempat tinggal. Untuk tempat tinggal biasanya kita mencari sendiri tempat tinggal untuk keluarga kita. Tapi ada kampus juga yang menyediakan asrama tempat tinggal untuk yang membawa keluarga, seperti halnya di King Saud University Jeddah. Tapi kalau kampus yang lainnya saya belum dengar ya. Baru King Saud University Jeddah, King Saud, King Abdul Aziz University Jeddah itu menyediakan akomodasi tempat tinggal untuk
mahasiswa yang bawa keluarga. Tapi itu pun apa mendaftar dulu. Kalau misalkan full ya kita harus antri gitu kan, harus antri. Untuk nah, kuotanya berapa orang, Dan? Allah alam ya. Allah alam, saya belum tahu, yang jelas di situ ada. Untuk gitu. Untuk setiap mahasiswa itu berapa orang bisa ngambil keluarganya? Apakah oh, istri doang ya. Atau sama anak? Yang penting keluarga, keluarga kita ya, bukan ayah, ibu bukan, tapi yang penting Oh, keluarga iya. Kita, misalnya istri, anak. Ya. Bukan apa namanya, bukan bukan hubungan Orang yang tua mungkin di ya, luar bukan tua. itu. Jadi keluarga inti kita gitu, keluarga dari istri, keluar istri anak, nah Istri itu dan keluarga anak gitu. istri dan anak. Kalau anaknya 10 ya boleh bawa semuanya 10 gitu. Oh, bisa ya. Nah terus untuk yang tidak dapat apa fasilitas dari kampus itu, kita tinggal di luar. Antara ya kita dapat apa namanya, ada yang disebut dengan sakan khairi atau tempat tinggal yang diberikan oleh dermawan-dermawan, muhsinin-muhsinin, atau kita nyewa sendiri ya. Nah kalau di Riyad itu sebagi, semua, hampir semuanya ya, semuanya, bahkan semuanya kecuali saya itu semuanya dapat sakan gratis ya, yang di, yang mereka itu dapat dari masyayikh yang mereka apa namanya apa, mereka punya punya satu gedung apartemen atau satu gedung apa namanya satu imaroh gitu, bahasa imaroh itu mereka wakafkan untuk mahasiswa yang membawa keluarga yang sedang yang tinggal di Riyadh gitu. Dan semuanya itu tinggal di sana kecuali saya. Kalau saya ini saya nyewa sendiri, dan alhamdulillah dapat yang murah gitu. Kebetulan istri saya ngajar di sekolah Indonesia Riyadh. Jadi saya perlu tempat tinggal yang dekat untuk sekolah Indonesia Riyadh, yang di bawahnya sekolah ini di bawah ke Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI Riyadh gitu. Jadi kalau untuk tempat apa namanya keluarga itu sebenarnya tanggungan kita sendiri, baik itu makannya. Tapi kadang ada juga bantuan-bantuan dari kampus seperti voucher belanja, itu kadang ada. Nah, yang bagi yang nyewa tempat tinggal gitu kan, kadang ada bantuan tapi nggak full. Untuk apa namanya bantuan apa sewa kontrakan ya, sewa flat atau sewa apartemen ya, tapi nggak full, tapi ada bantuannya. Dan setiap kampus kebijakannya sekali lagi beda-beda ya. Kalau di King Saud University seperti itu. Jadi ya, kalau di kampus lain ya, kalau yang bawa keluarga ya udah tanggungan sendiri. Kalau ada yang memberikan, kalau ada masyayikh atau salah satu masyayikh atau syekh yang memberikan tempat tinggal gratis ya untuk mahasiswa tersebut, ya alhamdulillah. Kalau nggak ada ya berarti tanggungan sendiri gitu. Kalau untuk visa gimana, kan? Untuk visanya? Visanya bisa kita urus dari, biasanya di kampus sudah. Jadi di kampus itu punya punya kantor imigrasi sendiri gitu. Kantor imigrasi sendiri ya kita urus visa, pengajuan pengajuan apa namanya istiqdam, pengajuan visa mendatangkan keluarga lewat imigrasi di situ gitu. Dan prosedurnya pun setiap kampus punya prosedur yang berbeda-beda. Biasanya kalau di King Saud University prosedurnya adalah seperti halnya kita di kampus minimal sudah jalan satu semester dulu ya tanpa membawa keluarga, lalu sudah muncul nilainya minimal IPK-nya ini 4. Yeah. IPK di sini dari 5 ya, dari 5. Jadi minimal kita punya IPK 4. Lalu dan administrasi yang lainnya gitu, administrasi seperti halnya paspor, kartu keluarga yang sudah diterjemahkan segala macam seperti itu sih. Oke, baik, insya Allah cukup jelas ya dari Yana Rumbati. Baik, saya coba cari ke bawah ya, sudah. Ini ada dari Mira Apriani. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Saya Mira mau bertanya mengenai Universitas Al-Qosimiyah. Bagaimana, tolong dijelaskan, Ustaz. Ya. Ya, Universitas Al-Qosimiyah ya. Sebenarnya di situ belum ada orang Indonesia juga gitu, belum ada orang Indonesia juga, jadi saya belum begitu tahu bagaimana apa namanya tentang kampus tersebut gitu. Belum ada cerita-cerita dan lain sebagainya. Mungkin kalau misalkan mau melihat seputar fakultas apa aja dan apa namanya tata cara pendaftarannya itu bisa diikutin ya, tata cara pendaftarannya melalui website yang tertera gitu. Misalkan di situ dibuka pendaftaran untuk Al-Qosimiyah Al-Qosimiyah Minhah Al-Khoriji atau beasiswa luar negeri ya.
Nah, di situ biasanya dia jelaskan apa aja syarat yang harus disiapkan. Habis itu kita harus ngisi formulir online apa aja yang harus diisi. Itu biasanya kalau kampus-kampus di sini kalau buka pendaftaran situ udah ada keterangannya di website pendaftaran itu apa yang harus disiapkan segala macam. Terus kalau fakultas-fakultas yang ada di kampus tersebut bisa buka websitenya terkait misalkan apa aja sih nanti kalau kita masuk fakultasnya itu apa aja gitu. Misalkan ada fakultas yang agama, misalnya ada fakultas tarbiyah, ada fakultas syariah, ada jurusan tafsir, ada jurusan apa namanya fikih dan segala macam itu bisa biasanya bisa dicek gitu. Dan apalagi ya terkait apa namanya sistem kuliahnya saya belum begitu detail melihat bagaimana Universitas Al-Qasimiyah itu. Tapi kalau misalkan yang dibuka ya, yang dibuka di situ adalah ya, Ma'had Lughah atau kampus bahasa, berarti kita masuk ke kampus tersebut melalui jalur kampus bahasa. Jadi kita masuk kampus bahasa dulu, baru nanti mungkin setelah dari kampus bahasa kita bisa melanjutkan ke jenjang kuliah di kampus tersebut. Rata-rata seperti itu. Kalau misalkan yang dibuka adalah kampus tersebut adalah kampus bahasanya, misalkan ya Institut Bahasa Arabnya, dalam arti persiapan bahasa Arabnya, berarti nanti untuk masuk ke jenjang kuliahnya, kita setelah menyelesaikan kelas bahasa Arab tersebut. Biasanya seperti itu. Dan peluang untuk bisa dapat kuliah lanjutan ya lebih besar tentunya kalau sudah masuk tersebut. Tapi terkait detailnya Al-Qasimiyah, karena belum ada juga orang Indonesia atau belum pernah dengar di sana, detailnya saya belum begitu tahu, tapi secara umum seperti itu. Biasanya yang berbeda sendiri itu karena memang 80% mahasiswanya orang asing itu adalah Universitas Islam Madinah. Tapi kalau Al-Qasimiyah saya kira sama, ya nggak jauh beda dengan kampus-kampus lainnya, seperti halnya Jazan University, Qasim University, terus juga ada juga di Tabuk, namanya Al-Jauf University, di Al-Jauf ya, Al-Jauf University, nggak jauh beda seperti itu. Terus kalau misalkan perempuan ada persyaratan khusus biasanya kalau perempuan, ini yang nanya perempuan ya, atau pakai akun perempuan. Nah biasanya kalau perempuan ada persyaratan khusus seperti halnya harus ada mahram yang sudah tinggal di Arab Saudi seperti itu. Nah biasa rata-rata kalau perempuan yang mau daftar yang ke Arab Saudi biasanya mengharuskan adanya mahram. Ya kita berharap sih mudah-mudahan ada kebijakannya yang bisa membuka peluang untuk perempuan bisa kuliah di Arab Saudi. Kenapa sih harus ada mahram? Ya memang penting. Kalau kita sudah hidup di sini kita bakal ada bayangan yang kenapa mahram itu penting di sini, karena ya kita akan ada gambarannya lah, karena kalau kemana-mana ya kita perlu adalah pendamping. Berbeda sama di Indonesia mungkin ya. Beda dengan di Indonesia, Mesir atau segala macamnya. Jadi kemudian kalau adakah kampus yang tidak akan adanya mahram? Nah, yaitu King Abdullah University for Science and Technology itu di Jeddah, dan itu untuk sains dan teknologi tech ya, dan sains teknologi dan untuk jenjang S2. Jenjang pasca sarjana dan juga untuk peneliti gitu. Jadi khusus untuk sains, pasca sarjana, peneliti dan segala macam. Jadi nggak ada untuk syariahnya. Itu bahasa Arab. Yeah. Sama mungkin tadi ada ini juga katanya, apakah semua universitas itu bisa untuk cewek? Rata-rata bisa. Rata-rata bisa. Tapi nggak belum begitu banyak sih untuk yang membuka untuk perempuan. Yang sekarang teman-teman orang-orang Indonesia ada itu di Arab Saudi, itu ada di King Abdul Aziz University, Ummul Qura University di Mekah, dan di Princess Naura University di Riyadh. Gitu. Di King Saud University juga ada, di King Saud University juga ada. Nah, jadi dan yang saya dengar Qasim di Universitas Qasim juga di situ ada. Tapi semua teman-teman yang akhwat ini semua rata-rata memang sudah ada mahramnya, baik itu keluarganya. Tapi mungkin bisa jadi jalan untuk dicoba-coba. Misalkan teman-teman punya relasi paman, ya, paman atau paman lah misalkan yang kerja di sini, itu bisa dicoba juga karena di KSU ternyata ada yang coba dengan relasi paman, itu bisa. Itu bisa. Bukan jadi mahram nggak harus orang tua atau misalkan suami, tapi ternyata relasi itu bisa. Aman. Jadi bisa dijadikan jalan untuk coba-coba ya. Ya kalau terima alhamdulillah kan. Ya alhamdulillah gimana nantinya. Itu jadi apakah semua kampus menerima ya? Apa namanya ada?
ya rata-rata ada, cuma kalau yang menerima apa namanya mahasiswi dari luar negeri tidak tidak belum semua kampus siap ya, baru beberapa kampus saja seperti halnya yang tadi saya sebutkan. Terus kalau Madinah, Madinah ini belum belum ada untuk akhwat ya, belum ada untuk akhwat. Madinah belum ada. Kecuali Ummul Qura sama Dad, Ummul Qura. Apanya? Untuk perempuan sama belum dibuka sama Madinah. Untuk Ummul Qura. Enggak, Ummul Qura ada, Ummul Qura ada. Dan ada mahasiswi di sana. Ada mahasiswi-mahasiswi di sana dan paling banyak mahasiswi Indonesia itu adanya di Ummul Qura. Di Mekah, ya, di Mekah. Paling banyak ada berapa ya? Pokoknya paling banyak ya, paling banyak ada di Mekah, lalu yang kedua ada di Jeddah, yang ketiga ada di Riyadh. Apa tingkatan banyaknya. Nah, seperti itu. Dan untuk informasi akhwat di Arab Saudi, mahasiswi di Arab Saudi, teman-teman akhwat bisa follow akun Raidah PPMI Arab Saudi. Raidah, R-A-I-D-A-H, PPMI Arab Saudi. Di situ informasi-informasi itu dan kegiatan-kegiatan seputar mahasiswi apa nama mahasiswi Indonesia di Arab Saudi itu ada di situ. Insyaallah. Oke. Perfect. Nah, kemudian ada dari ahmadriadin.id kan. Batasan usia maksimal tadi Saudi yang paling tuanya berapa gitu. Paling tua. Maksimal mungkin untuk S1 berapa dan untuk S2 berapa mungkin? Untuk S1 sebentar saya ingat-ingat agak lupa. Kalau nggak salah untuk S1 maksimal untuk mendaftar itu 23 maksimal ya. Umur 23 untuk mendaftar S1. Lalu untuk S2 yang lebih 30, umur 30. Lalu kalau S3 itu 35. Ya, jadi untuk S1 antara 22 atau 23 maksimal untuk kita bisa mendaftar. Untuk S2 30 dan untuk S3 35. Ya sekitar gitu lah, nggak nyampe 40 gitu. Oh iya, iya, baik-baik. Nah, kemudian ada dari Fajar Ihsan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya Fajar dari Jakarta. Kalau misalkan kita lagi daftar di Universitas Islam Madinah, apakah bisa juga kita mendaftar di universitas yang lain? Yang masih ya, sama bisa. Di Arab Saudi? Bisa, makanya ketika biasanya dibuka pendaftaran-pendaftaran itu, banyak dibuka setelah bulan Syawal. Bulan Syawal habis Lebaran, Zulqa'dah, apa namanya, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, sampai seterusnya, itu biasanya berturut-turut ada pendaftaran-pendaftaran dari kampus-kampus yang ada di Arab Saudi untuk jenjang S1, untuk Minha Khorijiyah atau external scholarship atau beasiswa eksternal. Itu. Jadi kita bisa, misalkan kita mau daftar di Universitas Islam Madinah, selesai daftar, kita daftar ke yang lain, bisa. Gitu. Yeah. Nanti kita, tapi nanti kalau kita diterima, kita hanya akan diterima di salah satu kampus aja, nggak semuanya diterima, gitu, karena sudah, itu by system. Meskipun kadang ada juga orang udah diterima di Qosim University, misalkan, ternyata dia diterima juga di Universitas Islam Madinah, gitu kan. Ya, jadi kalau, ya, itulah keuntungan kalau misalkan kita mendaftar, ya coba daftar ke, semua, coba daftar ke yang buka, ya kita nggak tahu kita akan diterima yang mana, gitu kan. Yang jelas kalau sudah terima, insya Allah kita cuma diterima di salah satu kampus saja yang pernah kita daftarkan di situ. Jadi jangan terfokus hanya satu tempat saja. Gitu. Oke, baik. Oke, yang tadi di awal disampaikan, Tadga. Ini pokoknya sebanyak mungkin kita nyobalah gitu ya. Nah, kemudian ada dari Hesti Araharti nih. Bagus juga tadi pertanyaannya. Izin bertanya untuk bisa kuliah di Arab Saudi, apakah harus punya hafalan Al-Quran sampai 30 juz? Oh, itu enggak. Untuk masalah hafalan mungkin. Ya, enggak harus ya, enggak harus. Kalau untuk hafalan, enggak harus kita punya hafalan apa namanya sampai 30 juz, atau misalkan kadang hafalan satu juz, misalkan satu juz belum hafal pun kita enggak menjadi syarat untuk kita bisa mendaftar ke Arab Saudi gitu. Tapi kalau ada mukobalahnya. Karena sekarang kan untuk daftar Madinah nggak ada mukobalah ya. Kalau ada mukobalahnya atau wawancaranya itu biasanya dites hafalan Al-Qur'annya. Sudah sampai juz berapa, sudah berapa juz hafalan Al-Qur'annya. Biasanya dites gitu. Tapi kampus-kampus yang lainnya tidak ada yang mensyaratkan adanya hafalan Al-Qur'an gitu. Apalagi yang daftarnya ke kampus bahasa Arab ya. Karena kampus bahasa Arab di sini ya bahasa itu adalah alat yang dipakai untuk komunikasi gitu. Jadi
belum tidak berkaitan dengan hafalan untuk mendaftar apa namanya ke kampus-kampus yang ada di Arab Saudi. Seperti itu sih. Tapi jadi, gini tadi benar gak kalau misalkan kita mau ngambil jurusan tafsir, jurusan yang seputar Quran, katanya ada emang kriteria terkhusus gitu, kayak harus ada 30 juz Al-Quran dan sebagainya. Bagaimana itu? Itu biasanya di jurusan qiraat. Tapi kalau jurusan Qiraat. tafsir, qiraat. Kalau jurusan tafsir kita tidak disyaratkan untuk masuk ke jurusan tersebut untuk hafal 30 juz gitu. Meskipun nanti biasanya di jurusan-jurusan syariah, di tafsir ada apa namanya segala macam, dirasai Qur'aniyah atau Qur'an studies, biasanya di situ ada hafalan wajib yang harus disetorkan gitu. Ada mata kuliah yang di situ mata kuliah sebutlah tahfiz mata kuliahnya gitu. Nah, di situ baru. Tapi kalau syarat untuk masuk jurusannya biasanya kalau yang wajib ada hafalan 30 juz itu jurusan qiraat. Kalau yang lainnya enggak. Oke, baik. Kemudian ada ini mungkin di UIM ya tadi ya, untuk masalah surat rekomendasi untuk ke UIM itu bagaimana kata Ustaz? Kalau lulus SMA formal kan. Maksudnya minta rekomendasinya seperti apa? Bagi yang SMA umum mungkin kan. Bukan dari pondok dan sebagainya. Ya, rekomendasi itu sebenarnya bisa banyak ya, caranya bisa banyak jalannya ya. Dan karena saya memang bukan orang yang daftar di Universitas Madinah dan meminta rekomendasi, tapi banyak cerita teman-teman bagaimana mereka mendapatkan rekomendasi. Bisa saja misalkan yang penting rekomendasi itu adalah berasal dari orang yang pernah kuliah di Arab Saudi atau dia menjadi tokoh di Indonesia dan pernah kuliah di Arab Saudi gitu. Ya, soal misalkan apakah bisa, misalkan saya dari SMA umum pengen minta rekomendasi, berarti coba komunikasi dengan orang yang kita minta rekomendasinya. Ya, barangkali dia, oh yaudah saya langsung kasih gitu kan, saya langsung kasih rekomendasinya untuk dia gitu kan. Ada yang memang perlu dilihat dulu, ini kan nilainya atau kemampuan bahasa Arabnya. Jadi macam-macam dan beda-beda gitu. Alangkah baiknya kalau misalkan kita misalkan nggak punya bayangan, oh siapa ya, ya coba aja misalkan cari informasinya misalkan ke Ustaz siapa atau misalkan tokoh siapa yang dia lulusan dari Universitas Islam Madinah, cari informasinya dan bagaimana caranya, apakah melalui sekretarisnya atau dia punya email pribadinya atau punya kontak pribadi yang bisa kita kontak. Ya, sekarang kan bisa banyak jalan yang bisa, entah lewat Twitter, entah lewat mungkin Instagram, email lah, atau akses dia yang lainnya yang bisa kita coba tempuh di situ gitu. Artinya ya coba komunikasikan dengan orang yang memberikan rekomendasi, apakah dia bisa langsung, saya ini sebutkan aja saya dari SMA umum ya, saya ingin meminta rekomendasi untuk bisa mendapat kuliah di Madinah. Ya kalau misalkan langsung dikasih bagus ya, kalau misalkan harus tunjukin apa ya, coba tunjukin apakah dia langsung diterima atau enggak gitu. Apakah dia misalkan harus punya kemampuan bahasa Arab misalkan dengan nilai pelajaran bahasa Arab, atau misalkan karena ada juga teman-teman yang lulusan SMA umum kuliah di Arab Saudi atau di Universitas Islam Madinah, ada gitu. Enggak semuanya lulusan pesantren, enggak. Ada yang lulusan dari SMA umum gitu. Ya, tapi yang penting juga misalkan kita ya harus belajar bahasa Arab juga gitu untuk bahwa membuktikan bahwa kita lagi apa namanya? Kita belajar bahasa Arab atau kita pernah kursus bahasa Arab, bahkan ada sertifikatnya kalau kita pernah kursus bahasa Arab gitu. Itu penting juga supaya supaya ketika kita misalkan nggak punya relasi, habis itu kita mau ngajukan, kita oh saya pernah belajar bahasa Arab, karena kan bahasa itu menjadi penting untuk kita daftar. Tapi ya coba aja, misalkan coba datangin ke tokoh-tokoh tersebut melalui kontak-kontak yang tersedia atau sekretaris pribadinya atau relasi yang nyambung ke tokoh tersebut ya. Mas, banyak seperti halnya kalau tokoh yang kalau di tingkat pemerintahan seperti ada Ustaz Hidayat Nur Wahid gitu kan. Ada juga mungkin kalau tokoh-tokoh yang menyusut menjadi Ustaz ya Ustaz Khalifah Salama segala macam, dan ya coba di melewati jalur-jalur tersebut dan mudah-mudahan itu apa namanya dipermudah gitu. Mudah-mudahan dipermudah. Artinya ketika kita melangkah baru kita kelihatan oh ini yang harus ini. Tapi kalau misalkan kita nanya-nanya terus apa ya enggak apa-apa, maksudnya kalau kita kebingungan tapi takut melangkah ya kita nggak akan kegambar apa yang harus saya lakukan nih gitu kan. Insya Allah bisa. Oke, baik. Oh, mungkin ini juga tadi nih ada
banyak kejadian teman-teman yang mungkin udah ada keinginan yang besar untuk ke sana, tapi masih terkendala dengan izin orang tua. Terkhusus mungkin untuk perempuan, karena ini juga yang nanya itu Fuza Sabila katanya. Bagaimana Ustaz cara agar mendapatkan izin dari orang tua? Mungkin cara bicaranya dan intinya cara supaya orang tua itu luluh gitu. Mungkin kan banyak dari orang tua juga yang tidak sama gitu kan. Berbagai latar belakang, seperti itu. Bagaimana katanya caranya untuk dapat izin? Yang pertama, setiap orang tua kita memiliki cara komunikasi yang berbeda-beda ya, dan cara pemahaman yang berbeda-beda. Yang pertama, ya kita harus yakini bahwa birrul walidain itu penting, apa namanya, hormat kepada orang tua itu penting. Kalau memang stuck ke, apa namanya, teman-teman belum dapat izin dari orang tua untuk kuliah ke luar negeri, ya nggak apa-apa, kita ikutin misalkan di dalam negeri. Insya Allah di situ ada nilai berkahnya. Nggak harus orang keluar negeri kok. Orang nggak harus orang keluar negeri, kita jadi orang gitu dalam tadi. Kan kalau orang ya, apa namanya, bapak-bapak kita atau entar apa namanya kuliah yang tinggi biar jadi orang. Ngerti ya, jadi orang gitu. Jadi orang. Nah, nggak harus kok, nggak harus keluar negeri kita jadi orang gitu. Jadi orang besar atau orang pinter segala macam. Bahkan orang yang tinggal di tanah air pun bisa seperti itu. Ya, karena kenapa mungkin barangkali bedanya kalau misalkan kita kuliah di negeri, di situ ada nilai perbedaan kultur, jalan-jalan, terus kelebihan lainnya. Cuma sekali lagi kita perlu niatkan bahwa kita keluar negeri belajar, yaitu untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk apa namanya meraih apa yang seharusnya kita dapat ketika kita merantau. Nah, kalau untuk bisa meluluhkan hati orang tua, kalau misalkan mau coba bernegosiasi lagi, ya yang pertama adalah coba cari informasi yang detail bagaimana kehidupan di Arab Saudi itu seperti apa. Terkadang orang tua itu khawatir, ya terkadang itu orang tua khawatir anaknya itu malah terbengkalai di negara tempat dia merantau gitu. Makanya mungkin barangkali ke apa namanya muncul kekhawatiran seperti itu sehingga kita dilarang untuk jangankan perempuan ya, jangankan perempuan, laki-laki pun ada yang kayak gitu gitu. Benar-benar diketap, jangan keluar mana-mana, mama nggak ada yang nemenin. Gitu. Ada aja gitu kan. Seperti itu. Ya perlunya misalkan cari tahu bagaimana apa secara detail kondisi kehidupan apa namanya misalkan perempuan di Arab Saudi itu seperti apa. Kondisi perempuan di Arab Saudi ya memang kalau saya bisa katakan ya memang di sini perlu adanya pendamping atau mahram atau orang atau ada atau apa namanya pendamping lah. Pendamping bukan artinya bukan cuma sekedar suami ya. Bisa jadi orang tua yang bisa bertanggung jawab terhadap diri kita atau ya tadi mungkin paman atau relasi segala macam. Dengan adanya orang tersebut yang minimal itu bisa apa namanya menjadi kalau perempuan hidup di Saudi itu jadi lebih nyaman lah. Beda kalau misalkan hidup sendirian gitu. Beda. Di sini yang bisa hidup tanpa mahram itu ya itu apa namanya ekspatriat-ekspatriat atau pekerja-pekerja Indonesia asal Indonesia ya, pekerja-pekerja Indonesia yang kerja misalkan kerja di rumah, kerja menjadi tukang kebun gitu kan segala macam itu tanpa tanpa apa ya tanpa mahram mereka bisa kerja di sini. Tapi sekali lagi ya itu menjadi beban akhirnya karena mereka ya meski kalau udah pengalaman sih mungkin nggak jadi beban cuma untuk butuh segala macam serba terbatas gitu untuk memenuhi kebutuhan serba terbatas kalau pergi keluar harus ada yang mendampingi segala macam seperti itu. Itu yang pertama, jadi perlu kita cari informasi bagaimana detail kehidupan teman-teman apa namanya di Arab Saudi itu seperti apa dan amannya seperti apa dan yang enggak amannya seperti apa dan seperti itu. Yang kedua adalah ya coba bicarakan dengan baik-baik bahwa niat kita untuk menuntut ilmu, niat kita untuk belajar, niat kita untuk mencari pengalaman gitu. Nah, seperti itu sih kalau menurut saya dua cara tersebut. Nah, kalau misalkan yang cara yang pertama misalkan oh di sini menurut orang tua gitu di sini aman lah relevan lah segala macam ya. Yang mudah-mudahan yang kedua itu bisa mendukung ya mendukung dari yang pertama ya dari step yang pertama itu sendiri. Mungkin itu sih kalau saran dari saya itu. Ya. Yang ketiga baik, mungkin yang ketiga doa banyak-banyak orang tua saya agar saya bisa mendaftar. Ya. Gitu. Doa juga mungkin tadi ya. Mudah-mudahan diluluhkan hatinya. Intinya sih coba komunikasi dengan cara yang baik. Ya. Cari informasi detail. Kalau bisa teman-teman mungkin apa namanya ya nggak apa-apa direct mes apa namanya bertanya Raida PPM Saudi karena di Arab Saudi.
insya Allah dijawab sama teman-teman mahasiswi. Baik, Ustaz, gini, Ustaz. Ini sebenarnya banyak banget dari teman-teman pertanyaan, apalagi yang masuk ke kontak ya, yang dari grup. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu juga, ini gak kerasa hampir 1 jam lebih. Nah, kira-kira tadi ini kita kasih kesempatan buat teman nih. Berapa kira-kira mau 1 pertanyaan lagi atau 2 tadi? Nah, kita akan pilih ya. Kita akan pilih kira-kira berapa pertanyaan lagi tadi? 1 atau 2 kenapa? Tadi? Kira-kira terserah. Kita kasih. Terserah ya. Baik, teman-teman, kita kasih 2 pertanyaan lagi banyak. Ya. Karena waktu juga kita hampir 1 jam lebih nih. Gak kerasa ya. Karena perbincangan juga menarik. Nah, mungkin gini Tad, sebelumnya, sambil nunggu yang lain ya. Nah, mungkin kasih sedikit gambaran tentang beasiswa di untuk S2 Tad. Dan mungkin tadi kebanyakan dari S1. Bagaimana gambarannya kalau misalkan yang emang linear, S1-nya di Arab Saudi, nanti prosesnya seperti apa? Dan juga kalau misalkan statusnya kalau kita dari Indonesia misalkan mau kuliah S2 di Arab Saudi, seperti apa nanti prosesnya? Itu mungkin. Ya, sambil mungkin nunggu pertanyaan beasiswa yang lain ya, silahkan bisa ditulis untuk 2 pertanyaan. Ya tadi banyak yang berkaitan dengan S1, nanti kalau misalkan S2, itu sebenarnya nggak jauh beda dengan cara pendaftaran S1, cuma bedanya kalau misalkan S2 biasanya diminta surat rekomendasi dari misalkan dari dosen yang pernah mengajar kita, atau dari pembimbing yang pernah membimbing kita di kampus yang pernah kita belajar di situ. Kemudian kalau S2 di sini, apalagi khususnya jurusan agama, itu biasanya memakan waktu yang cukup lama ya, seperti halnya jurusan tafsir, fikih, hadis, akidah, itu memakan waktu yang memang cukup lama. Mungkin rata-rata S2 itu S2 atau S3 yaitu 2 tahun. Kalau di sini bisa memakan waktu hampir 5 tahun, bahkan kadang lebih gitu ya untuk S2. Begitu juga dengan S3. Nah, untuk S2 dan S3 ini kalau yang mungkin peluangnya lebih besar untuk mendaftar itu kampus-kampus selain daripada Universitas Islam Madinah. Kenapa? Karena Universitas Islam Madinah mensyaratkan untuk yang mau lanjut S2 atau S3 itu S1-nya harus di Madinah. Itu. Kalau misalkan tidak di Madinah, maka dia tidak bisa mendaftar untuk S2 atau S3 di Universitas Islam Madinah. Kemudian juga S2, S3 di sini bukan hanya atau pasca sarjana di sini bukan hanya jurusan-jurusan agama, tapi di sini ada juga jurusan sains dan jurusan sosial lainnya selain agama. Seperti halnya jurusan sains, kalau di King Saud University ada jurusan teknik, ada jurusan biologi segala macam gitu. Pokoknya jurusan-jurusan sains, jurusan sosial seperti ada jurusan psikologi, ada jurusan ekonomi dan lain sebagainya macamnya. Seperti itu. Terus apalagi ya kira-kira kalau dari untuk S2 ya? Itu sih paling terkait. Ada nggak yang kalau yang batasan usia? Batasan usia tadi ya. Batasan usia kalau S2 ya kalau sih kurang lebih 30 tahun. Kalau kurang 30, lebih ya kurang maksimal tahun. Ya. 30 atau antara 30 sampai 32 tahun, kadang beda-beda setiap kampus. Dan untuk S3, enggak. Iya. Ya 30 lah maksimal. Tapi S3 itu 35 rata-rata. Sebagian. Sebagian besar 35. Terus adakah yang jurusan yang dia cuma ngambil waktu sebentar 2 tahun doang untuk jenjang S2 gitu. Ada yaitu jurusan pendidikan seperti halnya jurusan metodologi pendidikan di King Saud University itu cuma jatah waktunya cuma 2 tahun. Terus tadi saya juga lihat misalkan kita nggak relate dari S1 ke S2-nya. Ya nggak relate-nya tapi masih nyambung misalkan saya jurusan syariah lanjut ke jurusan pendidikan tapi nyambungnya masih pendidikan ulum syariah, ilmu syar'i itu masih ada nyambung-nyambungnya itu bisa, itu kan bisa. Tapi kalau misalkan banting ke setiap ya, tentu beda lagi. Tapi ya kalau mau dicoba saja gitu kan. Saya belum
belum tahu juga kalau misalkan beda-beda jalur itu apakah bisa memungkinkan atau tidak. Tapi sekali lagi di Arab Saudi ini yang penting adalah banyak-banyak mencoba sih, banyak-banyak mencoba. Ada memang yang apa namanya beda-beda jurusan dari S1-nya ke S2-nya, tapi sebenarnya masih ada hubungannya gitu, masih ada hubungan meskipun nggak jauh. Oke, baik Tad, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Katanya, apakah di semua universitas Saudi itu harus melampirkan sertifikat TOEFL, Tad? Apakah itu jadi kewajiban atau kayak gimana? Kalau jurusan sains, ya wajib. Kalau jurusan kenapa? Karena jurusan-jurusan sains ini bahasa pengantar ini bahasa Inggris. Tapi kalau jurusan agama, keagamaan, keagamaan ya, itu enggak. Kecuali di King Abdul Aziz University itu nggak tahu ya, itu mencarakan harus ada TOEFL, tapi sebenarnya nggak wajib juga, sebenarnya nggak wajib juga. Cuma itu menjadi berkas pendukung untuk apa namanya untuk itu nanti mendaftar apa namanya dari TOEFL tersebut itu. Jadi untuk rata-rata yang untuk jurusan-jurusan sains S2 sehingga pasca sarjana itu mengharuskan adanya TOEFL untuk mendaftar. Oh, tapi keagamaan sekalipun itu S2 enggak ya? Enggak. Harus yang mensyaratkan agama itu biasanya enggak wajib. Biasanya enggak wajib untuk itu. Jadi berkas pendukung aja. Seperti itu. Okay. Karena di sini agama pengantar syarat. Mungkin ini terakhir, ini beasiswa dari Kemenak atau enggak? Ini beasiswa dari Kerajaan Arab Saudi. Beasiswa dari Kerajaan, bukan dari Kemenak ya. Oh, baik-baik. Baik mungkin gitu teman-teman ya, mohon maaf bukan karena keterbatasan waktu, insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Misalkan kalau ada hal yang ingin ditanyakan juga boleh langsung ya Tad, ke Instagram Ustadz Bian, nanti insyaallah akan share, saya akan share di grup juga untuk Instagramnya, boleh nanti komunikasi juga kalau misalkan ada yang masih ingin ditanyakan seperti itu. Dan terima kasih banyak atas waktunya Tad, atas kesempatannya. Mudah-mudahan menjadi kebaikan, terkhusus mungkin di bulan Ramadan ini banyak sekali teman-teman yang terbantu, terutama di hal informasi ya mengenai beasiswa di Arab Saudi. Kalau misalkan mungkin tadi untuk penutup ada hal yang ingin disampaikan untuk teman-teman sebelum kita tutup. Insyaallah apa namanya, teman-teman, bagi teman-teman yang punya impian atau ingin belajar di Arab Saudi, pertama adalah banyak-banyak berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, lalu juga jangan lupa untuk persiapkan berkas, cari informasi sedetail mungkin, terutama dari informasi yang resmi di yang informasi yang memang kredibel seperti halnya PPMI Arab Saudi atau PPMI cabang yang ada. Dengan begitu teman-teman akan lebih mudah untuk melakukan pendaftaran, untuk melangkah ke jenjang mendaftar ke apa namanya ke Arab Saudi. Seperti itu, apa namanya, terkadang banyak orang yang mau mendaftar tapi mereka malas untuk membaca. Kadang sudah saya tidak kasih nih cara pendaftarannya, tapi tetap aja bertanya padahal di situ udah ada gitu kan, udah jelas. Itu udah menjadi pasti kayak gitu dan udah jelas tapi penasaran tanyain lagi. pengennya instan di chat gitu. tapi nggak apa-apa bertanya, itu ini yang jelas apa namanya, coba cari informasi di link apa namanya di tempat-tempat yang memang kredibel informasinya, untuk supaya kita bisa jelas ketika kita melangkah untuk mendaftar ke Arab Saudi. Dan mudah-mudahan langkah sekarang ini menjadi langkah untuk teman-teman bisa mendaftar, teman-teman bisa untuk melangkah, dan mudah-mudahan ini apa GPB Al-Qur'an ini ya, dan untuk juga bisa menjadi wasilah apa namanya untuk teman-teman bisa melanjutkan studi di Arab Saudi itu sendiri. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ustaz Bian. Sekali lagi jazakallahu khairan katsiro. Mudah-mudahan jadi kebaikan. Teman-teman juga alhamdulillah puas dengan apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat gitu, Tad. Dan kembali lagi kebaikannya ke antum, Tad. Ya mungkin segitu, Tad. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaik. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi. InsyaAllah untuk malam besok kita akan membahas tentang beasiswa di Turki. Seperti itu mungkin. InsyaAllah untuk informasi lebih lengkapnya nanti kita akan share di grup. Terima kasih Tad. Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan, salah kata atau salah sikap.
Mudah-mudahan. Insya Allah, Tad. Sama-sama, Tad. Saya duluan ya. Ya, mangga, Tad. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik teman-teman. Sampai ketemu lagi di jam yang sama besok. Tanyakan, silahkan bisa ditanyakan besok hari dengan pemateri Ustadz Ridwan ya. Baik, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.